Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat pisang goreng yang crispy, yang renyah, yang unik. Kita siapin bahan-bahannya dulu. Ini ada tepung beras 6 sendok makan, tepung terigu 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, wijen 1,5 sendok makan, gula 1 sendok makan, ini ada baking soda dan juga 1/2 gelas santan. Kalau sudah kita siapin pisangnya, kita iris jadi 2, terserah ya bun, sesuai selera pisangnya, mau pisang apa aja bisa. Kita iris juga jadi 3, sesuai selera juga. Kalau sudah kita sisihkan, kita aduk tepung beras, tepung terigu, gula, wijen, garam. Tambahkan baking sodanya 1,5 sendok teh. Aduk pelan-pelan, kasih air santannya. Aduk, aduk lagi. Masukinnya air pelan-pelan ya bun. Kalau udah agak kental, nggak kental, nggak encer juga, kita masukin pisangnya. Tinggal kita goreng, kita siapin minyak. Kalau minyak sudah panas, kita bisa goreng. Masukin satu-satu pelan-pelan ya kan. Kita pisahin supaya tidak menempel satu sama yang lain. Kalau udah pisangnya kuning, kita balik. Kita tinggal tunggu biji yang lainnya kuning dan matang. Kita tiris biji yang matang. Jadi deh, pisang goreng crispy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.